punya anak. Semenjak sendiri kok jadi anak gitu sih? Makasih loh, udah perhatian banget sama hidup gue. Pede amat. So asik loh. Sudah, jangan bersedih. Marang tamu tidak menginginkan hal seperti ini terjadi kepadamu. Tapi bapak nggak tahu masalahnya. Jadi saya berantakan. Jangan berkata seperti itu. Kamu mempunyai cita-cita, bukan? Kejarlah cita-citamu demi senyum kedua orang tuamu. Tapi mama udah pergi jauh. Mamamu tidak pergi. Dia pasti melihatmu. Dia menginginkan kamu untuk mengejar cita-citamu. Jadi, mamamu itu telah berpesan kepadaku. Beliau menitipkanmu, berpesan agar menjagamu sebelum ia pergi meninggalkanmu.
Jadi sebelum ibu kamu meninggal, dia sudah menceritakan semuanya tentang kamu, tentang hobimu, tentang makanan yang kamu suka, dan cita-citamu. Hingga waktu mamamu sudah tiada, dia sudah memberikan tanggung jawabnya ke saya.